Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama gua di Wandi YTC. Halo guys, gimana kabarnya? Oke guys, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua cara instan dan cara cepat agar video kalian masuk VIP dan direkomendasikan oleh pihak TikTok dengan cara kalian mengoper dan menambah viewers di video kalian menggunakan salah satu website yang pastinya 100% aman banget dan 100% terpercaya banget, karena ada banyak banget influencer seleb TikTok itu menggunakan website ini guys, agar video mereka itu direkomendasikan oleh pihak TikTok melalui beranda guys. Nah, penasaran dengan videonya? Seperti biasa, saya belum melanjutkan tutorialnya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video yang terbaru di channel ini. Dan tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama di sini kita masuk ke dalam aplikasi TikTok dan pastikan akun TikTok kalian jangan akun privat ya guys. Dan bisa kalian lihat sendiri ini viewers di video gua masih 111.800 viewers. Kita klik videonya, kemudian klik titik tiga, pilih salin tautan. Kalau sudah disalin, kita kembali ke dalam tampilan awal. Karena tanpa menggunakan aplikasi, karena kita menggunakan website, jadi kita masuk ke dalam Google. Dan untuk alamat websitenya seperti ini, dan kalian juga bisa klik websitenya di bawah deskripsi ya guys. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, cara daftarnya itu gampang banget. Kita klik tombol daftar. Nah, ada beberapa kolom yang harus kalian isi. Pertama, pada kolom email, di sini kalian masukkan email aktif kalian ya guys. Dan tenang saja, ini tanpa menggunakan kata sandi. Kemudian pada kolom nama lengkap, di sini kalian bebas masukkan nama lengkapnya. Selanjutnya pada kolom nama pengguna, kalian masukkan nama penggunanya itu harus huruf kecil semua ya guys. Jadi ini bukan nama pengguna dari TikTok kalian ataupun Instagram kalian. Kalian buat bebas. Dan begitu juga pada kolom kata sandi, di sini bukan kata sandi akun TikTok kita ataupun kata sandi email kita ya guys. Jadi kalian buat bebas dan mudah diingat. Dan kalau sudah, kalian centang saya setuju dengan syarat. Dan langsung saja kalian klik daftar. Dan kemudian di sini kalian masukkan kembali nama pengguna dan kata sandi yang kalian daftar tadi. Dan kalau sudah, kalian centang tetap masuk selama 30 hari. Dan langsung saja kita klik masuk. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil masuk. Kita klik OK. Kemudian klik saya sudah membaca. Nah guys, cara instan agar video kita masuk VIP dengan cara menambahkan viewers di video kita. Di website ini kita diharuskan untuk mengisi saldo terlebih dahulu atau top up ya guys. Dan tenang saja, website ini 100% aman dan terpercaya banget. Jadi gini guys, jika kalian ada kendala misalnya saldo kalian belum masuk ataupun viewers dan followers kalian belum masuk, di sini tenang saja, kalian bisa menghubungi langsung nomor WA adminnya langsung guys. Dan nomornya kalian bisa lihat di bawah deskripsi ya guys. Oke, lanjut cara top up-nya, kalian klik garis 3 di bagian atas, klik menu deposit atau menyetorkan, pilih deposit atau isi saldo, klik otomatis deposit, pilih metode deposit. Nah guys, di sini ada dua metode pembayarannya, yaitu bisa menggunakan via pulsa Telkomsel dan menggunakan bank BCA. Di sini saya menggunakan bank BCA saja. Dan minimal depositnya itu di atas 10.000 guys. Kemudian pada kolom jumlah, di sini kalian masukkan berapa saldo yang ingin kalian tambahkan. Saya masukkan 50.000. Dan kalau sudah kita klik submit. Dan kalau sudah muncul seperti ini berarti depositnya itu berhasil dibuat ya guys. Klik OK.
Nah, bagaimana sih Kak cara transfer saldonya? Caranya mudah banget. Di sini kalian tinggal transfer uangnya ke nomor rekening yang saya lingkarin ini atas nama Khairul Akbar ya guys. Kalian transfer saldonya sesuai dengan jumlah deposit yang kalian masukkan tadi. Nah guys, di sini posisinya tadi saya sudah top up saldonya. Nah, untuk menukarkan dengan viewers FIP-nya itu gampang banget. Kalian klik garis 3 lagi. Kemudian kita klik menu pesanan, pilih pesanan baru. Kalau sudah seperti ini, kalian pilih kategorinya. Nah guys, di website ini ada berbagai macam kategori yang bisa kalian tambahkan di berbagai sosial media guys, seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Karena di sini kita tutorial TikTok, kita pilih yang TikTok. Kemudian kita pilih layanannya. Kita pilih layanan yang bagian atas. Dan minimal pesan viewersnya itu di atas 100 viewers. Dan maksimal pesannya itu 100 juta viewers. Dan ini super kece banget guys. Sumpah ini parah banget sih. Harga per 1000 viewersnya itu tidak sampai 500 rupiah guys. Ini cuma 150 rupiah saja. Oke, pada kolom target kalian tempelkan link video TikTok yang kalian salin tadi. Kemudian pada kolom jumlah, di sini seberapa banyak viewers yang ingin kalian tambahkan ke videonya. Di sini gue ingin tambahkan viewers videonya 200 ribu viewers. Guys, ini super puas banget sih. 200 ribu viewers itu hanya 30 ribu saja guys. Dan ini parah banget sih. Oke, kalau sudah semuanya langsung saja kalian klik submit. Dan kalau sudah seperti ini berarti pesanan kita akan segera diproses. Dan di sini kita tinggal tunggu saja pesanan kita masuk. Nah guys, maaf ini gue baru ke record. Dan langsung saja saya akan menunjukkan kepada kalian apakah viewersnya itu sudah benar-benar masuk ke dalam akun TikTok saya. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini terbukti banget guys, 200 ribu viewersnya sudah masuk ke dalam akun video saya. Ini viewersnya real ya guys. Dan dengan ini pihak TikTok akan mendeteksi bahwa penayangan video kita tiba-tiba stabil naik guys. Jadi video kita ada peluang, video kita akan direkomendasikan oleh pihak TikTok kepada para penonton ya guys. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk tutorialnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Dan jangan lupa juga untuk nonton tutorial seputar TikTok lainnya di channel ini. Dan jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching and see you next time.